paling ditunggu sama Yoo ini adalah jam makan. Jam makan, ngantuk, tidur. Selamat siang, saya dengan Susan dan dengan Ibu Santi dari tim praktisi Rajati Talks Animals. Hari ini kita ada kedatangan dengan Cici River dari Cipinang, Jakarta Timur dengan Mama. Mereka akan membicarakan tentang Blonio atau panggilannya Oko. Oke, kita ngobrol sekarang ya. Jadi yang mau ditanyakan ke Oko ini, keadaannya sekarang apakah dia depresi atau happy di tempat baru? Karena baru diadopsi, baru di biara 2 minggu ya. Oh, dia sukanya apa? Gak sukanya apa? Terus dia masih belum kenal namanya. Masih sulit diatur. Masih sulit diatur. Tapi untuk makan, pup dan pee gak ada masalah ya. Oke. Kita coba ngobrol dulu sama Oko ya. Kasih waktu sekitar 5-10 menit ya. Ini buat pertanyaan pertama, kadang sekarang apa depresi atau happy? Dia happy banget. Dia happy banget, gak ada masalah, semua kebutuhannya terpenuhi, dia bebas eksplor sana sini. Memang anjingnya kecenderungannya jenis ini eksplor, gak apa-apa sih. Waktu pertama kali datang tuh dia kayaknya takut gitu loh, keluar aja nggak mau keluar rumah, keluar kandang masih kayak ragu-ragu gitu. Biasa sih memang seperti itu ya, dia adaptasi orang. Karena kan dia bisa dari mamanya, dari saudaranya, dari lingkungan yang dia kenal. Tapi sekarang sih dia udah happy kok, bebe, seneng ya. Yang paling ditunggu sama Yoo ini adalah jam makan. Jam makan, ngantuk, tidur. Juga dia tadi bilang suka kayak tadi dielus gitu, dielus disayang-sayang, diajak main, mungkin ada mainan gelindingin apa nantinya kuber kayak seperti itu, digaruk-garukin kupingnya, palanya, terus nggak sukanya nggak happy. Pikirannya masih kayak anak kecil sih ya. Masih dia masih 3 bulan. Masih 3 bulan terbatas. Itunya yang dia tahu makan, tidur, main. Makan, tidur, main. Pantesan dia kalau 30 menit atau sejam sebelum jam makan, dia udah duduk di depan dapur. Dapur kan ada pintunya. Dia nungguin gitu. Kalau ada yang buka dia mau masuk. Terus ini yang mama. Ya. Dia bilang minta ganti namanya, nggak suka namanya kok. Kok panggil begitu. Soalnya sayang dia itu sedikit lagi kepleset kan jadi Okon katanya. Oh gitu. Tapi dia pengen namanya lebih berbibawa. Kamu kan aku nih cocok loh katanya. Aku ini ganteng loh, masa namaku kok katanya dia. Oh gitu ya. Dia minta diganti yang lebih berbibawa. Tadi sih saya ada dapetnya kayak Reinhardt atau kayak Rembrandt atau apa, ada pernah nyebut nama begitu ya di rumah ya? Soalnya tadi dia kuat banget tuh. Ya kalau kayak nama itu Rembrandt atau Reinhardt itu kan lebih bawah sekali. Cocok banget loh katanya dia. Enggak
cuma kayaknya nggak pernah nyebut. Cuma kayaknya dulu breedernya itu pernah sedih sama Victor kalau nggak salah. Di rumah kan bebas jalan-jalan kan, iya. Kalau pas tidur aja jalan di kamar apa yang partnernya itu. Dia suka karena dia bebas kemana-mana, dia eksplor. Sudah mulai merasa bahwa ini rumahnya, mulai bisa adaptasi. Oh ini keluargaku, itu dia udah mulai ada rasa bondingnya di sini. Walaupun suami aku kan kurang suka ya, apalagi kalau di mau digigit-gigit itu nggak suka. Tapi dia nggak protes ya. Nggak. Sepanjang ini cucunya suka sayang, dia sih nggak masalah. Dia juga bukan yang agresif pak ya, enggak. Dia bukan anjing agresif. Kadang-kadang kan anjing yang memang sifatnya kan lebih dominan, apa gitu. Enggak, dia dia yang family dog, explorer. Gitu. Yang penting makan, tidur, main. Pokoknya yang paling dia tuh butuh jam makan, nggak masalah. Abis makan tidur. Ini misalnya tiga kali ya. Tiga kali ya. Nanti pelan-pelan. Pelan-pelan sehari dua kali lah. Oh gitu ya. Tapi banyak kan tiga kali. Sekarang masih papus ke papus. Jadi kalau sudah mulai usia dewasa, biasanya sehari dua kali. Jadi ini yang pertama kan? Iya. Seru. Masih belajar. Mau belajar. Heboh. Satu rumah yang bawa. Ini bagus nih. Udah bisa diajarin kalau segini? Oh udah ya. Sit. Terus nanti jam atau apa, stay gitu. Aku sih udah ajarin dia untuk kalau boleh kasih makan sih. Tapi kayaknya dia baru tahu kalau mau ada makanan doang. Iya, karena dia food oriented. Oh. Treatnya jadi, ya maksudnya ajaran cara ngajarnya gitu. Kayak ibu gara-gara sogok lah gitu, sogok. Jadi kalau dia berhasil melakukan itu, berhasil sih dia kasih. Good boy, kasih. Berulang nanti lama-lama. Karena dia food oriented biasanya lebih mudah untuk yang carinya. Karena kan dia patokannya, oh kalau aku lakukan ini dengan benar, aku dapat gitu. Ada juga yang memang dia play oriented. Atau misalnya dia suka main gitu kan, main bola gitu. Ya itu bola itu jadi motivasinya dia. Kalau dia motivasinya makanan. Kalau kita mau ajarin dia ke dokter epidemi itu perlu umur berapa bulan ya? Apa boleh sekarang? Maksudnya di sekolah itu juga ya? Maksudnya supaya dia lebih behave-nya lebih bagus, pupnya jadi nggak sembarangan. Iya. Kalau untuk pup mungkin bisa kita pasang kayak ternak gitu ya. Apa sih bilang? Pet-pet. Yang kayak underpet. Jadi kalau dia udah muter-muter, biasanya kan kalau ini udah kan muter-muter, aku angkat pup sini ya. Gitu, juga mungkin beberapa hari, kalau mau dia mati, dia akan pup sofi. Ini juga sih. Tapi itu coba. Jadi nggak perlu di sekolah. Kalau pup sama pup enggak, itu biasanya tergantung dari rumahnya masing-masing ya. Tempatnya kan jadi beda. Tapi kita tahu di rumah lama. Kalau mau pup sama pup di halaman ya. Dan juga yang kalau pup sama pup di ini ya pipetnya gitu kan. Itu tergantung dari ownernya. Kayaknya kita gimana. Karena kalau sekolah biasanya ngajarinnya dia yang lebih ke fisik training ya, sit, terus down, stay, gitu sih. Kalau kita bisa ajarin sendiri ya, kapan dulu lah ya kalau menurut saya ya. Karena kalau ngajarin itu kan juga jadi kayak bonding time. Ini kamu udah punya orang kalau mau ngajarin ya. Biasanya sih kalau masih seumur dini sih belum perlu ya. Masih kecil gitu. Biar dia adaptasi di rumah sih. Karena pikiran dia masih ngomong sih. Main, makan, tidur, main. Seperti itu. Ya. Oke, semoga membantu ya, Bu ya. Iya, makasih. Baik-baik ya, Bu ya. Belajar sama-sama. Ini belajar, ini juga belajar.